di video kali ini mungkin saya akan nge-review satu kursi salon. Saya akan jelaskan dari ukuran sampai secara detailnya. Oke. Kita bisa lihat kursi salon yang kali ini. Dia ukurannya sebenarnya lebih besar ya dari yang kemarin-kemarin. Nah, kalau misalkan dari video yang sekarang, saya sih lebih jelasin tentang batang kursinya. Nah, yang kedua mungkin kita akan bahas dari busa sama sandaran tangan sama sandaran punggung. Itu aja sih. Nah, baik, kita bahas dari batang kursinya. Nah, kalau misalkan kursi yang saat ini, kita kan lebih terlihat sih ya, kalau misalkan untuk diameternya sekarang itu nambah menjadi 10 meter diameternya. Kalau misalkan dari si sandaran punggung itu kurang lebih 27 sentian. Dari bahannya masih sama seperti yang dulu-dulu, masih menggunakan kulit sintetis. Nah, untuk dari busa ini kita variatif ya, mungkin ada orang yang bilang ini empuk, ada juga yang bilang ini keras, tapi kalau misalkan secara keseluruhan ini standar, tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras juga. Nah, dari si kursi salon ini kan banyak banget sih yang dijual di toko-toko furnitur terdekat. Mungkin Anda juga bisa cari di kota Anda sendiri, tapi untuk dari Kunik ini lebih nyaman gitu saat kita dudukin, soalnya dari busa sama kakinya bisa menguat beban lebih dari 70 kiloan gitu. Sedangkan biasanya kalau yang dulu-dulu itu dari kulit dari penyangga besi yang dari belakang itu lebih kecil kan, yang ini agak nambah besar biar beban juga bisa menahan beban lebih berat gitu. Mungkin dari kursi salon itu aja sih, nggak ada yang terlalu banyak berbeda dari yang sebelumnya, cuman untuk dari material ini yang ditingkatkan dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, dari video ini mungkin kita cuman sebentar saja, saya tidak bisa bahas lebih lama karena tidak ada pembahasan lain selain itu. Soalnya untuk kalian juga yang pengen beli kursi dari merek Kunik, kalian bisa baca di deskripsi. Semua alamat toko furnitur saya tuliskan di bawah deskripsi. Kalian tinggal kunjungi saja mana yang lebih dekat dari kota dari daerah Anda. Untuk daerah Bandung, nah sementara ini kita sedang coming soon untuk kota Makassar ya. Tunggu aja untuk kota Makassar, kita sedang proses untuk pemasaran di kota Makassar. Oke, sekian video kali ini. See you next time.